Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review AZ Water Cannon ya. Jadi kita akan review AZ ini Water Cannon. Kita akan unboxing apa aja isinya ya. Ya, jadi ini dia AZ Water Cannon ini ada 8 model spraynya, dan ini bisa dipakai buat cuci mobil. Dan apa aja kelebihan-kelebihannya saya akan jelaskan secara rinci ya. Oke, jadi ini sekarang AZ Water Cannon ini dia ada, yang pertama itu ada jet ya, jadi untuk membersihkan. Yang kedua ini ada precision jet. Yang ketiga itu mist. Yang keempat rain, ini biasanya buat, cocok buat siram bunga ya. Terus yang ini angle fan. Dia ada lagi horizontal fan, vertical fan, dan soaker ya. Di samping itu dia ada tiga lagi fungsinya ya. Jadi di sini dia ada tombolnya. Jadi tombolnya ini bisa kita pakai buat sabun, buat cuci mobil. Sabunnya di sini ada pengontrolannya. Dan di sini kalau tengah-tengah ini dia buat bilas. Yang sini off ya. Jadi kita bisa kontrol kita punya ini AZ Jet Water Cannon ya. Ini kepalanya nih. Oke, kita akan lihat isinya. Jadi barangnya seperti ini. Ya. Di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada pengontrolnya ya. Kalau di sini off ya. Di sini rinse, di sini soap ya, ada sabun. Dan cara pakainya. Oh iya, ini bagian depannya dulu ya. Ini depannya ada 8 pengaturan ya. Cara pakainya tinggal diputar aja nih, diputar. Sini ada indikatornya ya. Indikatornya, dan di sini ada nomornya nih, nomor 2, 3, 1, 2, 3, 4 sampai 8 ya. Jadi dia ada 8. Jadi diputar 8 kali ya. Tergantung dari fungsinya, oke. Cara pemasangannya gampang sekali. Di sini tinggal pasang quick connect-nya di sini. Ya. Pasang quick connect di sini. Kencangin, dan jangan lupa di dalamnya ini ada o-ring ya, ada o-ring di situ, ada warna hitam o-ringnya. Jangan lupa kalau o-ringnya ini nggak ada maka ini bisa bocor ya. Jadi pasang o-ringnya dulu, kemudian kencangkan quick connect-nya, dan ini namanya soap dispensernya. Jangan lupa pasang ininya, adapternya ya, masukin aja dia seperti ini. Kemudian pasang. Di sini jangan lupa juga ya ada o-ringnya ya. Ada o-ringnya. Sekarang kita akan coba seperti apa ya hasilnya ya. Oke. Okay. Jadi pertama-tama kita masukin sabun ke dalam kontainernya. Enaknya ya. Sekarang kita mau cuci mobil. Sabun saya pakai ini ya, Smart Car Wash. Pasangkan ke sini, ke AZ Water Cannon. Ini posisinya off ya. Kencangin, dan kita pasang ini quick connect-nya. Ya. Nah, ini dia namanya 8 nih. Ini nomor 6. Tuh ya. Jadi sekarang kita akan coba, ini yang nomor satu ya, nomor satu
nih. Ini namanya Jet nih, Jet. Jet. Kalau yang nomor 2-nya itu namanya Precision. Jadi dia lebih kencang ya, lebih kencang. Lebih ini bersihin segala macam nih. Yang ketiga itu Mist, ya. Mist itu dia kayak buat ini cocok buat seram bunga juga ya, buat atau buat cuci mobil juga bisa. Yang keempat itu Rain. Nah, seperti ini. Ya. Yang kelima dia angle fan. Nah, dia kayak angle, dia ada angle-nya ya. Dia ada angle-nya. Ya, yang keenam itu horizontal fan, ya. Yang ketujuh ini horizontal ya. Yang ketujuh itu dia vertical fan. Dan yang kedelapan itu shocker ya. Jadi dia acak. Sekarang di sininya ini yang off nih, matiin ya. Jadi kita kalau cuci mobil kita satu dulu buat rinse. Ya, kita cuci mobil dulu ini. Setelah mobilnya dibasahin semuanya. Ya. Basahin semuanya. Ya. Kemudian kita setelah basah kita masukin lagi ke stop. Ini diputar ke depan nih. Nah. Tabungnya langsung keluar ya, otomatis ya. Gila, canggih banget alat ini. Nah, alat ini nggak mahal ya. Dia bisa membuat salju. Mencuci mobil dengan salju. Gila, keren banget. Tuh. Ya. Bersih banget. Nih dia ya. Oke guys, demikian review dari kami Ronatek mengenai Asset Water Cannon. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar Asset Water Cannon ini ya. Oke guys, see you on the top guys.